kami bertangan dingin. Beliau baru saja bergabung kembali dengan Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai pelatih kepala tunggal putri di PBSI. Kita panggil Rioni. Coach Naga Api. Baik, yang berikutnya adalah kawan saya, teman baik saya, Mas Engga, monggo. Kemudian, baik, ada Pak Kris. Pak Kris, apa kabar Pak Kris? Boleh gabung? Katakan Pak Kris, monggo. Indonesia karena sudah banyak hasil-hasil prestasi yang telah diraih oleh Kongres. Ada Kofung, Mama Kofung, kemudian Barini, Mama Barini mendampingi, kemudian ada Mas Soleman. Monggo Pak Edi, tengah boleh bergabung. Ada Kodini Katono. Kemudian silakan. Ada lagi Corona dan Edi Subagiar, juara dunia junior. Baik, oke, baik. Baik teman-teman, inilah dalam ini adalah para jagoan-jagoan di sana adalah para pelatih yang saat ini masih aktif pelatih di Bejaro. Kemudian ada Rioni Mainati, ada Koiri, ada Koplis, dan ada Koko Permati. Selamat siang bapak-bapak sekalian, selamat datang di acara Mabar. Senang sekali kami teman-teman dari komunitas bulu tangkis bisa mendapat kehadiran dari para tokoh legenda hidup bulu tangkis Indonesia. Baik, boleh dong tepuk tangan dong paling kita buka sesi pertanyaan, kita juga buka sesi tip and trick dari para pelatih, silakan. Jadi buat para teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kepada mereka, ini saatnya. Jarang-jarang kita bisa bertemu langsung, jarang-jarang kita bisa mendapat tips dan trik dari para pelatih skala dunia. Jadi inilah saatnya. Ada yang memulai duluan? Ada yang memulai duluan? Ada yang mulai bertanya duluan? Oh, silakan Pak. Boleh saya minta mic satu lagi? Ya. Dari mana Mas? Baik. Dari mana Pak? Kita dari Magelang. Dari? Magelang. Magelang. Ya. Oh, dari Magelang. Dengan Bapak? Bapak Ali. Tadi yang kalah. Pak, saatnya sekarang tanya beliau Pak. Okay. Minta dianalisa kenapa Bapak tadi kalah Pak. Okay. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Tentunya dalam hal ini pelatih sudah memberikan berbagai teknik, berbagai upaya latihan kepada anak didiknya, bagaimana anak didik ini bisa tampil dengan maksimal dan mendapat satu prestasi yang membanggakan. Namun di saat itu ketika di lapangan tentunya menjadi porsi tersendiri untuk anak didik. Nah, bagaimana pelatih mensikapi ketika semua porsi latihan sudah diberikan, sementara prestasi dari atlet itu sendiri belum bisa secara maksimal diperoleh. Ngaten mawon, terima kasih dan selamat datang di Kota Magelang, kota tercinta kami, kota harapan. Matur nuwun. Kota yang penuh harapan. Baik, siapa mau jawab? Kongres atau Kriyoni? Kongres. Oh, dua-duanya. Kongres dan Bung Kriyoni Mainaki. Bapak Bapak, Eko Heri, sorry. Masuk ya. Masuk Pak. Terima kasih Pak, sajanya. Jadi kalau kita melatih seorang atlet itu yang harus diperhatikan memang kita butuh proses. Jadi tidak bisa instan. Jadi kita melatih yang tadi Bapak tanyakan program sudah diberikan segala macam, tapi prestasi masih belum, itu kita butuh proses. Tapi proses
kita harus lihat berapa lama. Jadi tidak bisa suatu program itu diberikan ke pemain bisa langsung menghasilkan instan, jadi butuh waktu. Saya kira itu jawaban saya. Cukup ya, apa mungkin Bung Rioni mau menambah? Bung Rioni? Kalau pengalaman saya ya, memang agak sulit untuk dalam maksimal lagi semua yang kita lakukan. Seorang tidak bisa keluar dari semua itu memang perlu harus sabar. Saya harus sabar kita bagaimana caranya. Saya solusi dia kenapa harus memakai itu belajar ya. Terus berkarya di bulu tangkis, barangkali
saya itu meskipun mungkin sebagian besar dari anda-anda itu bukan atau katakanlah sebagai mantan atlet bulu tangkis nasional, tapi kalau anda bisa melahirkan atlet-atlet didikan anda, kalau profesi anda sebagai pelatih, atlet-atlet yang anda latih itu paling tidak bisa masuk menjadi atlet nasional, apalagi satu saat menjadi atlet yang punya prestasi dunia, itu menurut saya itu sangat luar biasa. Ya, salah satu contoh itu yang ada di sebelah kiri saya, saudara Heri, yaitu menurut saya luar biasa. Dalam arti Heri mungkin dalam karir atlet bulu tangkisnya mungkin tidak begitu terlihat ya, tapi justru dia bisa menjadi pelatih yang luar biasa, yang melahirkan juara-juara yang hebat yang sudah kita tahu semua. Merupakan satu nilai tambah yang menurut satu kata itu fantastis sekali, luar biasa. Kalau mantan seorang atlet mantan juara dunia melatih artinya jadi juara dunia itu orang bilang ya sudah seharusnya, udah wajar, biasa. Contohnya, contohnya ya nggak usah disebut. Oh nggak disebut. Kita udah tahu sama tahu ya Pak Kris. Baik, kalau saya ingat Pak Heri, saya mau nanya Pak Heri. Pak Heri sebenarnya punya kembaran atau enggak? Atau terlahir tanpa kembar? Punya saudara, kakak, adik? Adik. Saya punya kembaran ya Pak Heri. Bray, boleh naik sini Bray? Brad, boleh kesini Brad. Sayangnya rambutnya udah dicet. Kalau kemarin pada saat rambutnya putih, teman-teman cuma bilang, yo, berdiri. Boleh berdiri, Mas Sarifudin. Gimana berdiri? Boleh Brad, kita foto sebentar Brad. Kita foto antara peserta mabar dengan salah satu legenda pelatih Indonesia. Silakan. Saya dari Heri, boleh nomor foto, boleh nomor foto. Kalau rambutnya nggak disemir, mirip banget sama Heri. Ya sampai dulu. Mirip nggak? Setuju kan kalau saya bilang mirip dengan Pak Heri? Ada nanti teman kita foto. Baik, terima kasih Mas Sarifudin, beliau peserta dari Jakarta, datang jauh-jauh hanya untuk mengikuti Mabar Jarum dengan dia sendiri tentunya. Baik. Kalau gini, Ko Kris, Ko Heri, dan Ko Rioni, kalau pemain tentunya kan memiliki syarat tersendiri ya. Kalau kita lihat orang-orang Jepang meskipun kecil, tapi mereka punya footwork yang sangat baik. Kemudian ada nggak sih spesifikasi tersendiri untuk pelatih? Pelatih itu harus yang tinggi besar atau harus yang kecil? Apakah ada kriteria tersendiri untuk pelatih? Saya rasa salah satu kunci menjadi seorang pelatih itu harus selalu belajar, dimanapun dia berada selalu belajar. Dan saya juga banyak belajar sama senior saya, Kopis, waktu di pelatnas. Jadi salah satu kunci menjadi pelatih terus selalu belajar dimanapun dan sama siapapun. Jangan terlalu merasa benar dan selalu merasa terbaik. Jadi selalu kita belajar dengan siapapun, kita banyak belajar. Tetap belajar kuncinya ya. Dan kita juga punya teman yang ada di Jogja yang kebetulan pelatih, tapi memang belum semumpuni bapak-bapak yang ada di sini. Boleh ya, Pak Doni? Mana Pak Doni? Coba berdiri. Nah, ini adalah pelatih. Tadi saya tanya, ada.
ada syaratnya untuk jadi pelatih. Beliau ada pelatih di Yogyakarta. Badannya kita tidak mirip, tapi beliau adalah pelatih di Yogyakarta. Tapi bentuknya belum seperti Rioni, Bu Heri, Okres, ataupun Ovo. Tapi beliau adalah salah satu pelatih yang ada di Yogyakarta yang boleh kita banggakan. Beliau selalu ikut pada saat kegiatan-kegiatan mabar seperti ini. Dan beliau biasanya selalu datang untuk menyempatkan diri gabung bersama kita. Boleh? Boleh? Mau difoto bareng sama para coach? Silakan. Boleh? Gak nyangka kan dengan body seperti ini ternyata seorang pelatih loh. Saya pikir tadi pelatih sumo, nantinya pelatih bulu tangkis. Nah, saya tanya dulu. Pak Doni. Gimana rasanya berdiri di depan para pelatih dunia? Tidak ada perasaan satu level? Oh gitu, kenapa? Operasinya beda. Mama harus nanti kelas kita sama. Kelas berat. Ya, Pak Doni biasa pelatih di mana? Di Jogja nama perkumpulan? Kebetulan saya punya klub sendiri. Klub saya banyak kelas privat. Banyak kelas privat. Mahasiswa UKM. Mahasiswa UKM dan anak-anak yang ketiga. Kalau UKM mahasiswa sudah. Oh, jadi anak-anak ada? Ada. Oh, ada juga. Jadi yang lebih banyak yang UKM. Iya. Itu mahasiswa sih. Mahasiswa. Jogja kan. Boleh dapat tempatan kembali masuk. Dengan ternyata berat badan tidak berhubungan langsung dengan posisi profesi seorang. Seperti Mas Doni, dia masih bisa menjadi seorang pelatih meskipun dua kali berat badan saya. Baik Mas Doni, terima kasih Mas Doni. Selamat Mas Doni. Ya. Kalau kita sudah berdiri tengah-tengah gini, gak ada salahnya dan ini kurang enak dengan Heri IB dan Bung Rioni tidak memberikan tips dan trik gimana cara bermain dengan daya yang baik. Karena kebetulan teman-teman di sini semua